Ini adalah komposisi ADUN Johor, Dewan Undangan Negeri Johor. Sebelum ini, PKR ada 5 kerusi, DAP 14 kerusi, Bersatu 11 kerusi, Amanah 9, UMNO, PAS dan MIC 14, 1 dan 2 masing-masing. Jumlahnya saya kira adalah 56 kerusi. Tetapi kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan daripada Istana Johor, sekarang ini katanya Pakatan Harapan mendapat undi sokongan daripada 26 orang ADUN dan Gabungan Baharu 28 orang ADUN, jadi mendapat majoriti mudah. Tetapi setakat ini tidak ada pengesahan seperti yang Hakim kongsikan tadi, daripada dua orang ADUN Simpang Jeram, Datuk Salahuddin Ayub yang merupakan timbalan Presiden Amanah, dan juga ADUN Puteri Wangsa YB Mazlan Bujang yang merupakan pengerusi Bersatu Johor, masih lagi belum kita dapat tahu hala tuju mereka. Tetapi mungkin adalah andaian yang selamat untuk kita mengandaikan bahawa mereka akan pergi ke Pakatan Harapan kerana mereka adalah daripada Bersatu dan juga Amanah. Dan tambah lagi, saya mahu menambah lagi, seorang yang mungkin tidak tentu, uncertain, adalah ADUN Permanis seperti yang Hakim sebut sebentar tadi, yang sebelum ini menyatakan sokongan terhadap Gabungan Baharu, 28 orang itu, tetapi kemudian U-turn menyatakan sokongan terhadap Pakatan Harapan, PH. Ini adalah sedikit stalemate yang kita hadapi sekarang di dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Kami masih lagi menanti yang terbaru. Seperti yang Hakim kongsikan sebentar tadi, Pakatan Harapan Johor akan mengadakan mesyuarat dan juga sidang media. Kita akan nantikan apa hala tujunya bergerak ke hadapan. Tetapi dari segi proses, prosedur dan legality, bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan selepas ini? Untuk itu, di talian sekarang adalah Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Beliau adalah pencerah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Prof, kita ambil maklum kenyataan media daripada Istana Johor. Kita iktiraf juga hak Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk menjemput atau memperkenankan Gabungan Baru untuk mencadangkan nama Menteri Besar dan sebagainya. Dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga sudah mengambil masa untuk menemubual ke semua ADUN Johor kecuali dua orang itu. Tapi dari segi legality, dari segi teknikal dan prosedur dan undang-undangnya, Prof, dua undi ADUN ini tidak lagi diambil kira. Ada sebarang isu untuk kita terus saja mengemukakan nama calon Menteri Besar? Terima kasih menghubungi saya. Pertama, saya lihat macam kalau melihat kepada kenyataan media yang dibuat oleh dari Istana Johor tu, kita nampak prosesnya ialah apabila Menteri Besar menghadap Tuanku dan menyatakan pembentukan gabungan baru tu. Jadi sini ada perkara yang kita perlu lihat dari segi teknikal lah, ya, dari segi teknikal untuk menentukan jumlah kerusi. Jadi pada saya, apabila kita harus melihat kepada kedudukan yang dua orang tu, adakah mereka masih kekal dalam parti mereka atau mahu bertukar. Tapi satu komen saya, maksudnya keadaan tu semacam unstable lagi. Tidak begitu stabil lagi. Kerana ahli Dewan Undangan Negeri itu seolah-olah seperti tidak tetap pendirian. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihat ataupun kita perhatikan dan menanganinya dengan bijaksana, supaya tidak ada persoalan tentang flip-flop ni. Sekali kan, kalau kita kata yang 22 orang lagi tu pergi ke pihak 26, dia akan jadi seri, dia akan jadi sama dan akan jadi hang off di Dewan kan. Jadi pada saya, proses yang sebaiknya ialah proses untuk menentukan tentang dua orang ini lagi. Dan kemudiannya, saya fikir kekusutan ini juga berlaku sebab tingkah laku ahli dewan tadi yang macam Lukman sebut tadi. Sekejap menyokong sini, sekejap ke sana. Jadi itu telah mengukarkan kerja ataupun menyukarkan tuanku untuk menentukan keadaan ini. Itu aspek, sama ada di peringkat itu aspek politiknya yang sedikit kecelaruan dan ketidaktentuan yang masih lagi kita hadapi di negeri Johor, bukan sahaja di negeri Johor tapi di peringkat persekutuan. Tetapi dari segi undang-undangnya, kita tolak dulu tepi politik, itu adalah perbincangan yang lain. Teruskan, Prof. Dia bukan masalah undang-undang, maknanya kita nak lihat kedudukan undang-undang tu, kita kena tengok situasi tu.
sekarang ni kalau undang-undang kita kena tentukan untuk kena pastikan siapa yang dapat majoriti. Itu yang saya kata untuk dapatkan majoriti itu kita perlu lihat juga. Sebab undang-undang tu jelas dah siapa yang ada majoriti dia boleh buat kerajaan kan. Untuk sebuah parti ataupun sesebuah gagasan untuk mengemukakan calon nama untuk calon menteri besar, apa keperluan dari segi undang-undang Prof? Keperluannya biasanya parti itu akan menyatakan mereka mempunyai jumlah kerusi yang banyak dan mereka mempunyai calon yang berkeyakinan, diyakinkan. Biasanya itu Prof adalah berdasarkan konvensyen ataupun berdasarkan undang-undang bertulis ataupun undang-undang tumbuh negeri? Kalau undang-undang kalau menentukan Perdana Menteri itu, dia Menteri Besar itu, dia tidak semestinya ada kerusi dan undang-undang menyatakan orang itu dipercayai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan mempunyai kepercayaan. Itu saja huraian undang-undangnya. Kita jelas bahawa orang yang mempunyai kepercayaan majoriti boleh dicalonkan sebagai menteri besar bagi negeri kan. Tapi buat masa ni kita masih lagi menanti angka akhir, masih lagi sangat fluid, sangat bergerak ke kiri dan ke kanan, melompat dan U-turn dan sebagainya. Tapi dari segi undang-undangnya mungkin kita boleh sahkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mempunyai kuasa dan boleh meletakkan kepercayaan baginda kepada sesebuah gagasan ataupun sesebuah individu untuk terus mencalonkan nama menteri besar untuk sesebuah negeri, bukan? Ya, itu sebenarnya memang kuasa ataupun budi bicara Duli Yang Maha Mulia Sultan lah, yang baginda boleh menentukan kepercayaan baginda kepada siapa yang akan mengetuai kerajaan negeri Johor. Okey, baik. Terima kasih penjelasan itu dan pencerahan itu Profesor Madya, Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, Pencerah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM.